Kita dengar dan saya bercakap. Saya pula nanti duduk di alam barzah, di alam kubur, dan kita yang mendengar pun sama juga. Bukanlah mengganti, maknanya kita pula nanti bakal berada seperti mana itu. Kita bercakap untuk mereka yang dah pass away, yang dah meninggal dunia. Kita pula nanti akan berada di sana. Macam mana agak-agak memang tak dapat nak membayangkan, sebab tak ada yang menceritakan. Yang bangun balik, aku dah duduk dah dalam kubur. Berapa lama? 40 tahun. Tak ada orang cerita azab kubur gini-gini, tak ada. Melainkan dalam kitab-kitab menceritakan dalam hadis Nabi. Tapi cerita tak sama dengan orang yang merasai. Kan? Macam orang balik daripada percutian holiday Eropah. Pergi mana macam-macam lah. Norway lah, pergi Germany lah, Holland lah. Tengok bunga tulip flower, apa dia, tulip flowers di Keukenhof Garden. Kemudian pergi ke London. Kemudian balik dia pun cerita, oh lah seronok lah. Aku pergi Scotland, aku pergi Edinburgh, Glasgow, Aberdeen. Kemudian aku pergi ke apa dia, England. Aku pergi stadium tengok Chelsea. Kemudian tengok Liverpool State. Macam-macam seronok. Kemudian aku gini-gini pergi Paris pula. Aku naik Eiffel Tower. Kemudian aku pergi butik LV. Selama ni aku dengar je butik LV, butik LV. Kan? Aku pun tak nak pakai LV. Kan? Handbag. Tapi bila aku pergi gini-gini, Allah seronok lah. Aku bukan ada duit sangat. Aku masuk butik LV tu, aku pergi tandas, keluar balik. Itu je lah. Itu. Yang saya pergi lah. Yang saya pergi. Kan? Masuk, tengok tandas. Cermin pun LV. Cermin tandas ni memang bersih lah. Ya Allah. Boleh bergambar di depan je lah. Kan, nak masuk, nak beli tu memang kita kata tak ada harapan nampaknya. Mungkin orang USG ni insyaAllah lah good kan. Jadi ceritanya, baliklah dia. Dia pun cerita pada kita. Dia cerita pada kita. Kita dengar ha gitu je. Kita pun tak tahu, tengok gambar je lah. Eiffel Tower kan, kemudian gini-gini. Tapi kalau kita pergi macam mana? Lebih lagi lah. Baru kita, oh tu panjang. Oh. Ha, turun airport Heathrow London tu, Allah. Hati tu rasa seronok. Ha, begitu juga macam Mekah. Orang cerita, oi seronoklah Mekah, ya Allah. Dapat puasa Ramadan di Mekah, ya Allah. Tuhan yang tahu. Madinah pun begitu juga, ya Allah. Aku tak boleh nak speechless cakap Jawanya gitulah. Tak terkata begitu. Hebatnya Mekah. Kita cerita pada orang dengar, Allah, seronok dah. Bayang kalau dia pula pergi. Macam tu juga. Katalah kubur tadi. Kita tak tahu. Tapi dicerita oleh Nabi. Nabi cerita macam ni keadaan azab kubur. Kita dengar tu kita takut. Tapi kalau kita duduk di situ macam. Itu yang kata tu. Dan maknanya kita semua ni akan berada di situ.